Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara-cara check clearance ring berapa gap ring, berapa clearance ke sini. Mula kita ambil ring satu, nombor satu punya. Kita akan masuk sini. Masukkan. Kita ambil satu piston. Kita akan tolak sini. Tolak sikit je untuk sikit untuk atas lagi pada atas je. Alright. Cukup. Rata. Kita akan ambil filler guide ni, filler ni. Pengukur filler ni. Kita akan cek ambil nombor ni, nombor 6 filler dah lama ya, tak nampak eh. Ha, ni nombor 25. 25 saya rasa. 25 saya rasa eh. Boleh masuk. Gap dia 15 ke 20, 30 saya rasa. Lupa lah buku nak tengok. Macam ada buku je eh. Buku Google lah. Ha, ni 30 gap dia. Ngam-ngam masuk. Kalau masuk 40. Dah tak boleh. Ha, ni 30. Ngam. Maknanya cantik eh. Ring ni cantik lah. Blok, lubang-blok ni cantik lagi. Tak besar lagi. Okey. Nak cantik. Ha, ni nombor satunya kering. Okey, cantik. Okey, jangan lupa pula. Nombor satu eh. Nombor satu masuk dulu. Sebab bawah tak ukur sebab bawah eh. Mulut lupa sebab bawah. Okey, ni masuk sebab bawah pula. Kita akan tolak dalam sikit eh. Sampai habis sikit ring gue. Sampai habis ni. Habis eh, betul eh. Kita akan keluarkan. Kita akan check pula clearance sebab bawah. Sengah tu yang dia tak boleh. Atas kecil, atas besar, bawah kecil. Itu tak boleh lah. Ini dia kena bilin. Ni 30. Ngam-ngam. Sama macam tadi eh. 25 sekejap eh. Ini saya masukkan nombor ring nombor 2 eh. Okey. Kita akan ukur. 30 eh. Ngam-ngam. Okey. Ni 40. Okey lagi lah. Alright eh. Masuk bawah sikit. Okey, cantik. Kita akan check. Ni ring nombor 2 eh. Okey, masuk nombor 30. Okey, 30 eh. Ngam. Cantik eh. 40. Ketat ni masuk eh. Tak boleh masuk. 30. Maknanya okey. Alhamdulillah. Macam yang dulu tu. Ada tu sengah tanpa 70-80. Maksudnya 70-80 dia dah loose. Dah loose pressure. Piston dah loose pressure. Boleh hidup tu insyaAllah boleh hidup. Sengah tu takkan boleh hidup je. Pressure compress piston angin tak ada. Dia loose. Ini 30 ngam-ngam lah. Cantik lah. Sebelum tukar ring tu kita check dulu ni. Takut blok ni dah besar. Dah makan. Tak pun boleh tukar juga ring. Kena ring modified lah. Yang potong ujung tu. Kikir sikit ujung. Ambil ring besar sikit. Modified. Kikirkan ujung tu. Dapatkan gap dia 15 ke 30 lah. Okey, ni lah cara-cara ukur clearance ujung ni ke clearance ring ke blok ke lubang blok. Alright. Alhamdulillah dapatlah ilmu sikit eh. Kita nak tu kita kena belajar. Saya pun belajar juga dalam proses belajar lagi ilmu tu takkan habis. Mencari ilmu sampai ke negeri China. Pepatah Nabi apa surah kan. Ke hujung apa, ke hujung dunia, ke negeri China. Takkan habis ilmu eh. Ilmu ni, ni ilmu otomotif. Ilmu dunia, ilmu akhirat lain. Tu banyak ilmu eh. Macam-macam semua kena cari ilmu yang baik lah. Jangan yang buruk. Alright, sekian saja eh. Pasal pemasangan ring, ring check pemasangan ring. Cara check clearance ring ke blok. Alright, next kita jumpa lain masa. Job lain eh. Okey, assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak buat pasang crankshaft. Blok ni saya lepas di bow. Tukar piston 72.5 lah. Ni saya nak pasang balik crankshaft, tukar bearing main bearing, tukar main bearing crankshaft. Ni baru.
Yang lama dah makan. Dah calar kan, yang lama ni masuk yang baru. Okey, cara dia kita akan masukkan dulu. Kita adapkan ini ke timing bell. Kita mesti molek dulu. Alright. Ya eh. Okey, ini dah. Ini timing bell eh. Ini untuk water pump. Maknanya water pump timing bell lah sini eh. Tu dia nak tahu. Alright. Ini blok 8000. Okey, ini yang lama. Yang lama anda tengok eh. Ni calar eh. Dah calar tu. Ada garisan. Kita akan tukar lah ini. Okey, ini lama eh. Dia lama habis timur baru. Tukar baru. Saya buat fresh siap-siap keras eh. Kita ni tadi tunjuk cara pasang je lah. Alright. Pastikan bersih semua eh. Lubang-lubang ni tembak angin. Bersih kan. Tak boleh masukkan skru tu dulu. Ketat tak ketat eh. Ni. Okey, depan ni yang baru. Kita akan pasang lah eh. Ikut eh, lubang ni ada lubang eh. Yang lama eh, saya buka aja eh. Okey, ni yang baru. Berarti kita letak sini lah. Oh, sorry sekejap eh. Sekejap ni sebelah atas. Untuk cap dia, untuk cap ni. Alamak, yang tak ada lubang eh. Ni untuk cap. Yang ni tak ada lubang ni. Bearing ni, tak ada lubang. Dia duduk sebelah atas eh. Alright. Ini bearing eh. Ini sebelah atas untuk cap dia. Macam ni. Ni ada lekuk ni. Ikut je. Tapi pasti letak minyak dulu lah. Ini yang ni. Yang lubang nanti yang bawah-bawah ni. Sebab bawah ni lubang ikut lubang. Ikut lubang ni. Pasti lubang ni masuk kat lubang ni. Alright. Kita pasang. Mudah aje. Alhamdulillah. Okey, ini pastikan ni saya panggil ni bulan sabit. Sabit saya tak tukar lah, cantik lagi. Kedudukan dia duduk sini eh. Dekat nombor ni, kat sini eh. Ni sebelah luar eh, yang sebelah sini sebelah luar. Macam ni. Pastikan pasang gini eh. Pastikan nak ada benda ni. Tak ada memang tak boleh lah. Ke sini. Macam ni kedudukan dia eh. Macam tu. Ni macam tu. Ni ada lekuk kepala ni. Lekuk ni kat tu duduk kat sini. Okey, alright. Satu je benda ni, ada dua je. Dia nombor tiga punya. Pistil. Dudukkan nombor satu, dua, tiga. Alright, kita akan pasang lah. Alamak. Okey, siap eh. Alright. Lepas tu saya akan pasang ni lah. Crankshaft. Kita akan letak. Alright. Lepas sebelum tu pastikan bulan sabit ni tadi pasang dulu. Alright. Okey, saya dah letak eh. Ni untuk ke timing bell lah. Ni untuk puli, masuk puli. Ni dah masuk. Kita akan masukkan dia punya cap eh atas eh. Ada nombor satu, dia ada nombor eh. Lupa pula. Ni nombor dua. Ya saya ambil ni. Ni nombor satu, nombor dua. Ni. Okey, ada nombor dia. Ni. Satu, macam ni. Satu. Aku tak tahu wajib. Pastikan bersih. Ni. Dan apa anak panah. Panah dia gitu eh. Saya akan pasang ni, bearing ni. Saya akan pasang ke sini dulu. Pasang dulu. Kat sini. Ni pun ada lekuk dia. Ikut je lekuk dia. Macam ni. Saya tunjuk sini. Ni kan. Lekuk ni kan. Masuk ke sebelah tu. Tekan je. Tak minyak tu. Tekan je. Alright. Pastikan ni. Yang sabit tu eh. Jangan jatuh. Sebab kita akan pusing-pusing. Dia akan lari kenang. Sebab bergerak eh. Tu nampak. Okay. Alright. Saya tak minyak. Tak minyak nak. Semua tak minyak. Alright. Okey, siap. Pasangan bearing ke cap dia ni. Kita akan pasang lah. Ni tak minyak, tak minyak. Kita akan pasang macam ni. Dia punya ni sama akan duduk sebelah sini. Tengok ada gini kan. I1
anak panah ngala ke timing bell ke sini. Tengok. Ha, yang ini kalau kita tengok ini. Yang sama bertemu. Sama ke sini. Untuk minyak tu eh. Alright. Hmm. Letak minyak dulu. Saya akan ni letak eh. Alright. Okay, dah siap letak. Saya akan masukkan skru ni. Eh, semua. Alright. Okey, siap pasang. Eh, tu kita akan cuba pusing lah. Eh, lembut tak lembut. Macam dia tak sangkut eh. Pastikan bulan sabit tu, kedudukan duduk betul. Jangan sampai jatuh. Alright. Lembut eh. Tak minyak lagi, kita pusing. Tak minyak sini, tepi ni. Kat bearing dia ni. Kita pusing lagi. Kabel lembut eh. Nanti kita akan ikat. Ikat berapa kekuatan dia eh. Lupa pula. Nanti saya tengok buku. Yang akan buat eh. Benda ni. Okey. Cantik lah tu lah. Alhamdulillah. Alright. Okey. Ni saya akan ikat. Kekuatan dia. Cap ni. 60. 60 nm eh. Kita akan ikat. Slow-slow dulu. Ambil sikit-sikit. Barulah buat tarik N60 mobilin. Alright. Eh, kita akan tarik lah. Okay. Kita tarik sikit. Kita pusing. Kalau tak sangkut tu. Alhamdulillah lah. Jangan sampai ketat eh. Tak ada jam ke apa. Itu mana salah pasang lah tu. Bearing ada problem lah tu. Sengit ke apa kan. Alright. Kita akan pusing. Kita akan tarik lagi sikit. Tarik. Tambah sikit dia kuat. Alright. Okay. Saya tambah. Okey, kita akan pusing lagi. Okey, tariklah. Saya akan tariklah. Saya buat biasa saya akan buat 3 step. Tak tahulah cara orang tu cara lain-lain. Cara saya macam ni lah. Eh. Kita dah pusing. Lembut eh. Kasih jari sebelah tangan pun okey. Alright. Kita akan tarik ke 60 last. Alright. Okey, siap eh. Tarik 60. Saya akan tarik tunjukkan anda. Yang last eh. Saya tengok anda tengok eh. Kita ambil kaki sikit. Okey, kita ni. Okey, alhamdulillah. Siap eh, tarik 60 nm. Okey, kita akan pusing. Lembut. Cantik ni eh. Alhamdulillah, siap. Pasang main bearing. Namanya main bearing. Bearing crankshaft eh. Lembut, kita tak minyak lagi. Sebab dalam ni akan bertakung minyak. Alright, kita akan pasang. Seterusnya piston. Kita akan masuk piston. Tak eh, buat kendian. Piston kendian. Masuk cap ni. Cover ni. Cover untuk pre-wheel. Kelasnya. Cover untuk sini. Minyak. Pam minyak. Brazer minyak. Ni. Okey ni. Cek eh. Ni. Minyak. Minyak air sini masuk ni masuk ni sebelah ni untuk ni terabur sikit eh cuaca panas ni ni osi private namanya ni saya akan tukar tapi saya akan masukkan dulu lah eh macam ni itu pula ini eh nanti kita akan gam lah kita tak gam sikit yang ni tak ada gasket saya rasa eh yang ni tak ada pakai gasket ada longkang letak gam hitam. Yang ni ah, yang ni tak ada longkang. Maknanya ada gasket. Ha ni, gasket dia eh. Kita letak gam juga lah sikit. Alright. Alhamdulillah kita akan pasang eh. Okey, siap ni pasang ni. Cover ni untuk flywheel eh. Gam ni ni kan pasang ni pula eh. Saya pasang ni. Ni saya akan letak gam sikit lah. Alright. Okey, saya letak gam dah. Nipis-nipis je lah eh. Alright, kita akan masukkan ni. Gasket eh. Pakai lama je lah. Eh. Mama elok nanti kena tak gam sikit lagi. Ni tak gam balik. Pakai gam ni eh. So 300. Tak tahanan ni eh. 300 darjah. Celsius ni. Temperature dia. Temperature. Eh. Ketahanan ni panas eh. Alright. Kita akan tak gam. Kita akan pasang kat sini. Okey. Siap masuk. Eh. Pastikan masuk eh. Oh sini.
Nak tukar baru lah sekali. Senang. Alright. Kita ikat lah. Skru dia. Masuk skru dia balik. Satu. Dua. Ada banyak pendek ke? Tak ada. Tiga. Empat. Lima eh. Lima skru. Ini untuk tensioner ni. Lima eh. Ini sebelah dalam lah. Okey. Kita kena ikat lah adik. Agak-agak lah ikat tu. Pakai tok ring. Tok ring tu pun boleh juga. Suka hati lah ikat. Eh agak-agak. Sampai bocor sudah. Biasa tak jarang bocor. Benda ni bukan ada pressure untuk minyak aje. Takung minyak aje. Alright. Siap lah. Pemasangan. Crank sub. Tu dia. Pusing. Okey, cantik lah tu. Alright, alhamdulillah. Cara pemasangan crank sub bearing, main bearing crank sub. Alright. Alhamdulillah.